Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita dipertemukan di Masjid Muhajirin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membalas yang membangunnya dan juga kita semua yang memakmurkannya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang Qasasul Anbiya, satu di antara kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan malam ini kita akan membahas tentang Khatibul Anbiya, nabi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah mukjizat, di mana dia adalah seorang orator, memiliki kefasihan dalam bicara. Walaupun demikian, banyak kaumnya yang kemudian masih mendustakan nabi tersebut. Dialah Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam. Nanti banyak pelajaran yang kita akan petik, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal, Nabi Syuaib itu istilah nama dalam Islam. Artinya nama Syuaib itu memang diambil di dalam Al-Quranul Karim. Namanya Syuaib. Tetapi dalam kitab Taurat namanya adalah Ra'u'il. Dan dalam bahasa Syriania disebut Yathrub. Tapi kita mengambil nama tentu sesuai dengan nas Al-Quran, nabi tersebut adalah Syuaib alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam diutus setelah Nabi Lut. Artinya bahwa antara Nabi Lut dan Nabi Syuaib itu tidak ada nabi. Makanya kalau antum membaca Al-Quranul Karim, biasanya kalau setelah Allah menceritakan tentang kisah Lut, langsung menceritakan tentang kisah Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Karena memang Syuaib diutus setelah Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam. Dan Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam adalah satu di antara empat nabi Arab. Karena nabi-nabi itu kebanyakan diutus dari Bani Israel. Tetapi nabi-nabi Arab dari 25 nabi dan rasul itu cuma ada 4 saja. Dan itu dicantumkan semua dalam Al-Quran. Pertama, Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzabat adanul mursalin idh qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun. Telah mendustakan kaum Ad,
ketika diutus kepada mereka saudara mereka Hud alaihi salatu wassalam. Jadi yang pertama Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Kemudian yang kedua Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud. Kemudian Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam yang kita bicarakan di sini diutus kepada kaum Madian, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia, jinnya dan manusianya. Adapun Ismail alaihi salatu wassalam, walaupun dia berdakwah di Arab, akan tapi bukan Nabi Arab, karena dia lahir di Palestina, kemudian dibawa oleh Ibrahim ke negeri Arab menjadi musta'rab, orang yang bukan Arab tapi fasih berbahasa Arab. Itulah Ismail alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang mengatakan bahwa nasab Nabi Syuaib itu katanya ibunya adalah satu di antara dua putri Nabi Lut. Jadi Lut itu kan ketika diselamatkan Allah Azza wa Jal dan negerinya dihancurkan, negeri Sodom, maka Lut diselamatkan bersama dua putrinya. Lah salah satu putrinya itu ada yang mengatakan neneknya dan ada yang mengatakan ibunya Nabi Syuaib. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan bahwa Syuaib itu adalah keturunan dari Ibrahim. Dan ada juga yang mengatakan keturunan sampai kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, karena dia adalah Nabi Arab. Dan Nabi Syuaib ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla diutus kepada kaum yang memiliki tiga penyimpangan. Pertama, orang-orang Madyan itu mereka para penyembah Al-Aikah. Aikah itu pohon yang sangat besar. Lah pohon ini yang disembah oleh orang-orang Madyan. Mereka datang ke pohon itu, mereka minta berkah ke situ, meminta sesuatu kepada pohon tersebut. Jadi kaum Madyan itu para penyembah pohon yang disebut dengan Aikah, makanya ada Ashabul Aikah. Kemudian penyimpangan yang kedua, orang-orang Madian itu suka curang dalam berdagang. Mereka suka mengurang-urang timbangan, mengurang-urang takaran, mengurang-urang meteran, menipu dan zalim kepada orang-orang yang terlibat muamalah jual beli dengan mereka. Kemudian yang ketiga, mereka adalah kutta'ut taruk. Mereka adalah para penyamun, para perompak dan para perampok. Tidak segan-segan orang-orang yang lewat di Madian itu diambil hartanya, terkadang dibunuh orangnya. Mereka menakut-nakuti manusia. Lah Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam diutus kepada umat yang memiliki tiga poin penyimpangan ini. Penyimpangan akidah, menyembah pohon, penyimpangan muamalah curang dalam berdagang, dan penyimpangan dalam kejahatan, karena mereka suka membunuh dan mengambil harta orang. Subhanallah, lengkap kejahatan kaum Madian ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun Madian, di mana Madian itu? Ada yang mengatakan bahwa Madian itu terletak sekarang di Madinah, di kota namanya Al-Badan, bagian barat laut Saudi, sekitar 170 km dari Tabuk, tempat peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sisa-sisa peninggalan Nabi Syuaib sampai sekarang masih ada. Karena kaum Madian itu kan mengikuti kaum sebelumnya, suka membuat rumah di gua-gua, dibuat istana-istana cantik, dan peninggalannya sampai hari ini masih ada dan suka dikunjungi. Makanya kalau antum ada uang, nah boleh antum mengunjungi bekas-bekas peninggalan Nabi Syuaib kaum Madian sana, kalau antum umroh atau haji gitu ya.
Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun menurut orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Madyan itu artinya Ibrahim. Jadi orang-orang Madyan, maksudnya Madyan itu apa? Bukan tempat, tapi nama lain daripada Ibrahim itu Madyan. Itu kata orang Yahudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan soal kisah Nabi Musa alaihi salatu wasallam, kan Musa itu kan ketika diusir dari Mesir karena membunuh, takut dia akhirnya kemudian pergi dari Mesir, berangkat ke Madian. Lah Madian ini tempat di mana Musa bersembunyi selama 40 tahun. Dan di Madian ini pula kemudian Musa menikah dengan salah seorang putri daripada Nabi Syuaib. Walaupun dalam Islam Syuaib yang dimaksud bukan nabi, tapi orang soleh. Tapi orang Yahudi mengatakan bahwa yang dimaksud wanita yang menikahi Musa itu ya Nabi Syuaib gitu ya. Dan memiliki keturunan. Itu kan akidahnya Yahudi. Tapi akidahnya umat Islam yang benar adalah Syuaib bukan mertuanya Nabi Musa, tapi Syuaib maksudnya mertua Nabi Musa ya orang soleh, orang biasa. Syuaib Musa beda dengan Nabiullah Syuaib yang kita ceritakan di sini. Taib, ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita urut kisah ini dan saya ambil dari surah, dua surat yang sangat panjang karena Al-Quran menyebut kisah Syuaib ini di sebelah, di 11 ayat dalam Al-Quran. Jadi ada 11 tempat dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah Nabi Syuaib, tetapi yang paling panjang ada di dua surat. Pertama suratul A'raf dan yang kedua surah Hud. Ini yang kita akan bahas pada malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Madyana akhahum Syuaibah." Dan kepada bangsa Madyan diutus saudara mereka Nabiullah Syuaib alaihi salatu wasalam. Lihat Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan akhuhum, saudara mereka. Kenapa Allah menggunakan bahasa dan ketika Allah mengutus kepada kaum Madyan saudara mereka yang bernama Syuaib? Kenapa disebut saudara mereka? Kata para ulama, disebut akhuhum, saudara mereka, karena orang-orang Madian itu mengetahui Syuaib sedari kecil. Jadi bagaimana Syuaib kecil, Syuaib remaja, Syuaib dewasa sampai menjadi nabi, mereka mengenal siapa Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wasalam. Bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, bagaimana kebaikannya, mereka paham. Dan begitulah para nabi diutus dari bangsanya sendiri. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal oleh orang-orang Quraisy. Akhlaknya, kejujurannya gitu ya. Sehingga ketika dia mengaku menjadi nabi tidak bisa dicacati akhlaknya oleh kaumnya. Begitu juga Nabiullah Syuaib alaihi salatu wasallam. Sebagaimana kebiasaan para nabi, maka yang pertama kali dakwahkan para nabi adalah tauhid. Makanya Allah mengatakan qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, karena tidak ada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa seluruh para nabi dan rasul pertama kali dakwah adalah tauhid. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul di mana tugasnya untuk menyampaikan kepada umatlah sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Inilah ciri dakwah para nabi. Pertama kali mengajak manusia ke dalam tauhid. Baru setelah itu Nabi Syuaib mengingatkan kepada orang-orang Madian ini soal
kezaliman mereka dalam muamalah. Mereka suka curang dalam berdagang. Allah mengatakan, wala tanqusul mikyala wal mizan. Inni arakum bi khairin, inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Wahai kaum Madian, kata Syuaib, janganlah kalian mengurang-urang timbangan, janganlah kalian mengurang-urang takaran. Saya melihat kalian ini ekonominya baik, ekonominya bagus. Kalian ini orang kaya, ngapain harus curang dalam berdagang? Karena saya takut menimpa kepada kalian azab yang sangat pedih. Lihat bagaimana harta bisa merubah, ikhwan. Kaum Madian ini kaum yang diberikan nikmat oleh Allah. Dulu mereka fakir, kemudian Allah berikan kekayaan kepada mereka. Harusnya orang kaya itu dibalas syukur. Tetapi memang alat orang itu mudah melampaui batas itu adalah salah satunya harta. Makanya Allah mengatakan, "Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna." Manusia itu kalau sudah banyak hartanya, pasti mudah melampaui batas hidupnya. Memang begitu kaidahnya. Orang-orang kaya itu kalau mereka tidak beriman kepada Allah, tidak diberikan hidayah, maka kehidupan mereka akan melampaui batas, melanggar perintah-perintah dan tidak mau menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Lihat Qarun. Qarun itu dulu kaum Musa, orangnya baik, soleh. Tapi setelah diberikan kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang terjadi? Dilawannya nabinya, kan? Menunjukkan bahwa harta itu bisa merubah manusia. Di dalam Al-Quran ada kisah Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah ini seorang ulama, ulama Bani Israel. Didatangi oleh pembesar-pembesar kaumnya, kemudian diserahkan harta. Wahai Bal'am, mau harta enggak? Kalau kau ingin harta, doakan keburukan kepada Musa. Awalnya enggak mau. Oh, masa aku akan mendoakan keburukan pada seorang nabi? Enggak mau saya. Ditambah lagi hartanya, ditambah lagi, akhirnya mau dia. Seorang ulama Bani Israel kalah dengan harta. Makanya kenapa para ulama mengatakan bahwa penghuni sorga itu kebanyakan laki-laki dan orang-orang fakir. Kalau penghuni neraka itu kebanyakan para wanita dan orang-orang kaya. Memang begitu. Kenapa demikian? Karena orang-orang kaya itu hisabnya dua. Pertama ditanya soal min aina iktasabahu, dari mana pendapat harta itu. Yang kedua, wa fima anfaqahu, kemana kau belanjakan. Jadi tidak cukup mencari harta dengan cara halal, tetapi dibelanjakannya pun dipertanyakan, kemana kau belanjakan itu. Makanya Nabi Syuaib mengatakan, aku lihat ekonomi kalian baik, harta kalian banyak, sudahlah jangan curang dalam berdagang. Ada yang mengatakan bahwa mereka suka mengurang-urang timbangan, dan lihat Allah mengatakan dalam Al-Quran, wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka well bagi para mutaffif. Apa well? Para ulama tafsir mengatakan well itu artinya sebuah lembah. Wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam yang sangat gelap, yang sangat busuk dan sangat menakutkan. Itu disebut well dalam bahasa Al-Quran. Untuk siapa well ini? Lil mutaffifin, untuk orang yang suka mengurang-urang timbangan. Untuk orang yang suka tatfif, kalau dia jadi pedagang, dia kurangi dagangannya. Kalau dia jadi pembeli, dia minta tambah pula beliannya. Itulah mutaffif namanya. Makanya sering saya katakan kepada antum semuanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengancam dengan neraka wel, sebuah lembah di neraka jahanam, padahal tatfif, mengurang-urang timbangan itu sebenarnya tidak mengenyangkan. Kalau seandainya ada orang beli
salak 1 kilo ataupun mungkin apa namanya jeruk 1 kilo, kalau dikurangi pamannya 1 on paling beberapa biji saja kan, tidak mengenyangkan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menyediakan sebuah lembah di jahannam? Kata para ulama, bukan soal mengurangi 1 buah jeruk, 1 buah salak, 1 buah dukuh, bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya ketika ada orang yang membeli kepada Anda, Anda jual buah-buahan, saya pembelinya. Yang namanya pembeli itu tidak semua kaya. Bisa saja yang membeli buah-buahan itu orang miskin. Bisa saja yang membeli buah-buahan itu anak yatim. Bisa saja yang membeli buah-buahan itu orang-orang yang tidak mampu. Tidak semua orang kaya. Coba bayangkan kalau yang Anda curangi anak yatim, berarti Anda memakan harta anak yatim. Kalau yang Anda curangi adalah hartanya fuqara wal masakin, berarti Anda mengurangi hartanya para fuqara wal masakin. Ini masalahnya, kenapa tatfib itu berat sampai Allah mengatakan wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi para mutaffif yang suka mengurang-urang takaran dan timbangan itu. Lah ini perbuatan orang-orang siapa? Kaum Madian seperti ini. Makanya Nabi Syuaib mengatakan wala tangkusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin. Janganlah kalian mengurang-urang takaran dan timbangan. Aku lihat ekonomi kalian baik. Tapi lihat bagaimana Syuaib terus mendesak mereka dengan dakwahnya, ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, kata Syuaib, sempurnakanlah takaran dan timbangan kalian. Jangan mengurangi hak-hak manusia. Dan jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi. Karena orang-orang Madian ini, saya katakan dari awal, suka merampok. Suka menjadi perampok padang pasir. Makanya Nabi Syuaib mengingatkan mereka, tolong perbaiki muamalah jual beli kalian dan jangan jadi penjahat. Lihat bagaimana Syuaib mengatakan, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma 'alaikum bihafidh. Kata Nabi Syuaib, baqiyatullah, maksudnya baqiyatullah itu begini, penghasilan walaupun sedikit tetapi berkah, bukan hasil curang, bukan hasil mengurang-urang takaran dan timbangan, atau bukan hasil rampok, itu jauh lebih baik bagi kalian. Baqiyatullahi khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum mu'minin, kalau kalian merasa jadi orang-orang yang beriman. Wa ma ana alaikum bihafid, dan saya tidak mungkin mengawasi kalian terus. Lihat Syuaib mengingatkan kepada kita satu pelajaran apa? Sedikit tapi berkah jauh lebih baik dibandingkan banyak tapi tidak berkah. Terkadang ada orang kaya, banyak duitnya, saking banyak uangnya tidak tahu berapa serinya, bahkan tidak tahu berapa isi ATM-nya itu sampai banyaknya. Kalau ditanya berapa kekayaanmu, saking banyaknya bingung dia ngitungnya. Akan tetapi karena tidak berkah, hidupnya tidak merasa tenang dan selalu kekurangan. Kayaknya masih kurang saja. Padahal sudah Allah berikan kekayaan yang banyak tuh. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang yang seperti ini, jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Kalau orang sudah mulai mengumpulkan harta, pasti menganggap dirinya akan kekal, enggak mati-mati itu. Sehingga merasa kurang terus. Tetapi sedikit, yang penting berkah, pasti hidupnya akan tenang. Kemudian setelah Syuaib memberikan dakwah seperti ini, disuruh untuk mentauhidkan Allah, kemudian jujur dalam berjual beli, kemudian jangan jadi penjahat yang suka merampok, kemudian juga Nabi Syuaib mengingatkan bahwa hasil yang sedikit berkah itu lebih baik dibandingkan hasil banyak tapi tidak berkah. Bukannya nasihat ini diterima oleh kaumnya, ikhwan, justru kaumnya malah melunjak. Kaumnya Nabi Syuaib ini justru
marah mereka kepada Syuaib. Apa kata kaumnya ini? Qalu ya Syuaibah, ya Syuaibu, asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Lihat jawabannya kaumnya Syuaib ini. Mereka mengatakan, wahai Syuaib, apakah agamamu yang kau dakwahkan kepada kami ini? Asalatuka, apakah solat maksudnya agamamu yang setiap hari kau yakini dan kau dakwahkan kepada kami ini, memerintahkan kamu agar kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami ataupun menyuruh agar kami mengatur harta-harta kami yang selama ini kami bebas mengaturnya. Engkau ini memang Al-Halim, bijak kali. Ar-Rasyid ini bukan pujian tapi celaan ini. Bahasa kitanya bijak kali ucapanmu. Lihat bagaimana kaumnya Syuaib ini mengatakan apa. Rupanya alasan ini dipakai sampai hari ini. Alasan orang-orang yang hendak memisahkan agama dari dunia ini sudah ada sejak zaman Nabi Syuaib. Makanya paradigma sekuler yang sekarang lagi gencar-gencarnya didakwahkan oleh orang-orang sekuler, mereka berusaha memindahkan, memisahkan antara agama dan dunia, sehingga mereka mengatakan ibadah itu cukup di masjid, ibadah itu cukup di majelis ilmu saja, tidak perlu kemudian masuk-masuk ke masalah jual beli. Akhirnya ketika kemudian agama dipisahkan dengan dunia, muncullah pelegaran milas, kan? Pelegaran minuman keras. Soalnya menganggap agama tidak mengatur. Bagaimana bisa kemudian miras dijual belikan, ikhwan? Agama mengatur, tidak boleh. Sesuatu yang haram hasilnya pun haram. Bagaimana kemudian jadikan bisnis benda-benda haram seperti ini? Agama ini mencakup semuanya. Makanya Islam adalah agama yang sempurna, mencakup akidah, mencakup ibadah, mencakup muamalah, mencakup akhlak dan keberadaan manusia. Itu dicakup dalam Islam. Tidak bisa kemudian agama itu urusan masjid, majlis ilmu. Bukan itu saja. Islam itu masuk ke pasar, Islam itu masuk ke politik, Islam itu masuk ke akhlak, Islam itu masuk ke mana-mana. Tetapi orang-orang sekuler memang hendak memisahkan Islam dengan dunia. Makanya kalau ada cerita orang kantor, cerita agama, apa katanya? Kau jangan cerita agama ini di kantor ini, katanya. Memisahkan kantor dengan agama. Korupsi jadinya, kan? Seolah-olah alergi kalau orang cerita agama di kantor-kantor, di pasar-pasar, alergi. Padahal Islam itu mencakup semuanya. Makanya kenapa kaum Syuaib ini mengatakan, hei Syuaib, apa urusan agamamu dengan apa yang kami sembah, dengan Tuhan-Tuhan yang kami sembah sebelumnya, dan apa urusan agamamu dengan perniagaan kami? Jangan urus, gitu maksudnya. Mereka hendak memisahkan agama dengan dunia. Tidak bisa. Ini pemahaman sekuler sudah ada sejak zaman kaum Madian. Sampai hari ini alasan itu dipakai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, innaka la antal halimur rasyid. Engkau ini wahai Syuaib Al-Halim, lembut orangnya, rasyid, bijak. Ini bukan memuji Syuaib, tetapi hendak menghina Syuaib dengan kata-kata ini. Maka Syuaib pun menanggapi perkataan mereka dan mengatakan, qala ya qaumi, ara'aitum in kuntu ala bayyinati mir rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanah wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Katanya Syuaib, wahai kaum, bagaimana kalau seandainya yang kudakwahkan ini sebuah kebenaran dari Rabbku, adapun rizki yang aku miliki tidak sebanyak kalian, tetapi rizkiku jauh lebih baik dibandingkan rizki kalian, dan saya tidak hendak menyelisihi kalian.
apa yang saya larang kepada kalian itu bukan berarti saya hendak menyelisih kalian, tidak. Aku hanya ingin memperbaiki kalian semampu aku, kata Syu'aib. Kan aku hanya meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Seorang nabi masih berdoa minta taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya kita demikian, setiap hari kita baca Al-Fatihah dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Apa maksudnya ini? Maksudnya kita meminta taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kesadaran itu bukan milik siapapun. Bayangkan Nabi Syu'aib, seorang nabi, tapi didustakan kaumnya. Karena hidayah bukan milik Nabi Syu'aib, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi Syu'aib, ya kaum, la yajrimannakum syiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin wa qauma Lut au qauma Hudin au qauma Salihin wa ma qauma Lutin minkum biba'id. Subhanallah. Nabi Syu'aib ini mengingatkan tentang kaum umat sebelum dia. Dia berhujah dengan sejarah. Kata Nabi Syu'aib, wahai kaumku, janganlah perbedaan aku dengan kalian menjadikan kita pecah. Akan tetapi kalian harus ingat, kalian harus ingat wahai kaumku, ma asaba kaum Nuh, apa yang terjadi dengan kaum Nuh ketika mereka melanggar nabi-nabi mereka. Apa yang terjadi? Allah kirim banjir besar kepada mereka, tidak tersisa satu jiwa kecuali mati, dan yang selamat hanya di perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian au qauma Hud, atau kaumnya Hud yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada satu jiwa yang tersisa. Au qauma Salih, ataupun kaum Salih, sama. Wama qauma Lutin minkum biba'in, atau yang dekat dengan kalian, kaum Lut. Kaum Lut itu dekat dengan kalian jarak waktunya, jarak daerahnya. Dan apa yang kalian lihat bagaimana cerita Lut, Allah Subhanahu wa taala kirim Jibril, kemudian ditancapkan satu sayap di negeri Sodom, kemudian diangkat negeri Sodom ke langit, dihujani meteor, kemudian mati semua, dibantingkan lagi ke bumi, sekarang jadi laut mati. Maksudnya begini, kaum Lut loh enggak jauh dari kalian, baik tempat ataupun waktu. Apa kalian ingin seperti mereka? Jadi Nabi Syu'aib ini ingin mengingatkan sejarah. Jangan seperti mereka akibat penentangan kepada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka, menjadikan kalian diazab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa jawaban mereka? Qalu, mereka mengatakan, ya Syu'aib, ma nafkahu katsiran mimma takun, inni naraka fina dha'ifa, walaula rahtuka larajamnak, wama anta alaina biaziz. Mereka mengatakan, wahai Syu'aib, apa yang kau katakan itu aku tak paham. Bayangkan kaum Madian ini dicokoki oleh para pembesarnya, kamu kalau Nabi Syu'aib sedang berceramah, habis ceramah kau katakan kepada Syu'aib dengan kata-kata ma nafkahu katsiran mimma taqul, maaf Syu'aib, aku tidak paham dengan kata-katamu. Seandainya saya berceramah seperti ini, kemudian saya selesai ceramah, antum ngomong saya tidak paham ceramah antum, nanti saya ceramah di masjid mana lagi, kata orang masjid itu, saya tidak paham Ustaz apa antum yang katakan. Saya nasihati orang, kata orang ini, saya tidak paham Ustaz. Risen gak itu jadi Ustaz tuh kira-kira? Bisa jadi risen nih kan. Coba Nabi Syu'aib diuji oleh kaumnya seperti itu. Jadi setiap dia ngomong, kaumnya mengatakan, saya tidak paham maksud kamu itu, saya tidak paham maksud kata-kata kamu itu. Subhanallah, sabarnya Nabi Syu'aib ikhwan. Walaupun kaumnya mengatakan seperti itu, tetap saja dia berdakwah. Kemudian mereka mengatakan, wa inna lana raka fina dha'ifa, aku lihat engkau ini lemah, kau ini enggak berharga di antara kaum Madian wahai Syu'aib. Kemudian mengatakan, laula rahtuka, kalau bukan karena kabilahmu, kalau bukan karena kabilahmu wahai Syu'aib, sungguh engkau sudah kami galikan tanah, kau tanam di situ, kurajam engkau sampai mati. Ketika Allah mengatakan perkataan mereka, kalau bukan karena kabilah,
menunjukkan bahwa Nabi Syuaib itu dipandang di kabilahnya karena dibela masalahnya. Kalau bukan karena kabilahmu, sudah kurajam kamu, sudah kubunuh kamu, bahasanya seperti itu. Tapi lihat para nabi sabar. Kemudian Nabi Syuaib mengatakan, ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah wattakhadtumuhu wara'akum dhihriyan inna rabbi bima ta'maluna muhit. Wahai kaumku, apakah kabilahku jauh lebih mulia dibandingkan Allah Azza wa Jalla sehingga kalian takut dengan kabilahku? Maknanya terserah kalianlah apa yang kalian akan lakukan kepada aku. Kemudian, ya qaumi malu ala makanatikum inni amin saufa ta'lamuna man ya'tihi adzabun yukhzihi wa man huwa kadhibun wartakibu inni ma'akum raqib. Di sini Syuaib karena sudah mulai dapat perlawanan dari kaumnya, sudah ada ancaman hendak dibunuh, kemudian sudah mulai mereka pun mengejek Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, maka Syuaib alaihi salatu wassalam hanya memberikan peringatan kepada kalian, kalau kalian terus menerus seperti ini akan datang azab kepada kalian. Apa adab azabnya? Kata para ulama, azab yang ditimpakan kepada kaum Madian ini aneh karena banyak jenisnya. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala hentikan angin selama 7 hari, tidak ada angin sama sekali, tidak ada hawa. Anda bisa bayangkan kalau tidak ada oksigen apa yang terjadi? Megap kita hidup, bukan 1 jam 2 jam. Makanya lihat orang-orang yang kekurangan oksigen di rumah sakit itu sampai ada tabung oksigen itu untuk bantu supaya pernapasannya lancar kan. 7 hari tidak ada oksigen, Allah hentikan angin kepada kaum Madian, tidak ada angin sama sekali, mereka susah bernafas sehingga sebagian mereka mati karena tidak sanggup bernafas lagi. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala kirim cuaca ekstrim, harun syadid, panas yang luar biasa. Coba Anda bisa bayangkan, sudah tidak ada angin, panas luar biasa cuacanya, gimana tuh rasanya tuh? Makanya seluruh kaum Madian tersiksa, mereka betul-betul tersiksa karena panas yang luar biasa, angin sudah tidak ada. Sebagian mereka menggali lubang di bawah rumah mereka, kononnya supaya mereka mendapatkan hawa dingin di lubang-lubang itu. Sebenarnya mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Mereka masuk ke lubang itu tetap juga panas. Kemudian setelah itu tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala kirim awan yang sangat pekat, hitam, berbayang. 7 hari tidak ada angin, kemudian panas yang bersangatan, tiba-tiba melihat awan, maka seluruh kaum Madian keluar, mulai orang tua, anak muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, semua keluar dari rumah mereka. Mereka mengarah kepada awan hitam itu, mau meminta perlindungan supaya minimalnya ngurangi panas. Ketika sudah berada di bawah awan itu, satu kabilah Madian itu berada di awan itu, apa yang terjadi? Rupanya di balik awan itu Allah subhanahu wa ta'ala kirim halilintar, percikan-percikan api, dan api itu menembak setiap orang yang ada di bawahnya. Tidak ada satupun tersisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala binasakan semuanya. Cukup sampai di sini? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril berteriak dengan sekali teriakan, maka teriakan Jibril membinasakan orang-orang yang tidak ada dalam naungan awan itu, yang berada di rumah-rumah mereka, yang tidak keluar, sehingga membinasakan semua kaum Madian, baik yang di bawah awan, baik yang di dalam rumah, baik yang ada di gua, semua mati.
Cukup sampai di sini? Tidak. Allah Subhanahu wa taala kirim rajfah, gempa yang sangat hebat, sehingga bangunan-bangunan Madian roboh rata dengan tanah, dan tidak tersisa kecuali sedikit bangunan yang sekarang menjadi bukti bahwa kaum Madian itu pernah ada dan diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Lihat bagaimana azabnya luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim gempa yang sangat besar dan mereka pun menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Dalam ayat yang lain, fa akhadathumus sayhatu. Maka dikirimnya kepada mereka suara yang memekak dari suara Jibril, fa asbahu fi darihim khamidin. Maka bergelimpangan di rumah-rumah mereka sendiri menjadi bangkai. Begitulah ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kisah kaum Madian. Dari sini banyak pelajaran yang kita bisa petik, ikhwan. Dan ada yang mengatakan bahwa setelah itu Nabi Syuaib diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dan kaumnya. Kemudian Nabi Syuaib pun meninggal dunia. Ada yang mengatakan dikuburkan di sekitar dari Nadwah di sekitar Mekah. Ada yang mengatakan di kabilah Bani Sahmin di sekitar Ka'bah. Syuaib dikebumikan di situ ketika menyelamatkan dia dan orang-orang yang beriman. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari kisah Syuaib ini, ikhwan? Satu, bahwa apapun dosa pada hari ini dan apapun musibah yang terjadi pada hari ini, semua adalah warisan umat terdahulu. Dosa-dosa yang hari ini dilakukan manusia itu warisan umat terdahulu, dan azabnya juga sama warisan umat terdahulu. Kalau di zaman Nabi Syuaib terkenal dengan kecurangan dagang, maka lihat hari ini banyak orang-orang yang curang dalam berdagang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang-orang muhajirin dan mengatakan, walam yang kusul mikyala wal mizan. Tidaklah umatku, kata Rasul, mereka mulai mengurangi takaran dan timbangan, illa uhidu bisini wa syiddatil maunati wa jawri sultan alaihi, kecuali akan ditimpakan kepada mereka paceklik yang berkepanjangan, susah ekonomi dan kezaliman penguasa. Lihat, satu dosa azabnya tiga, satu dosa azabnya tiga. Dosanya cuma satu, curang dalam ekonomi, suka mengurang-urang takaran, suka mengurang-urang timbangan, melakukan kezaliman dalam jual beli, melakukan muamalah riba dalam jual beli. Jadi dosanya hanya penyimpangan dalam bab jual beli saja. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala menghukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tiga azab. Illa ukhidu bisinin. Pertama akan ditimpakan kepada mereka paceklik yang berkepanjangan. Walaupun turun hujan tidak akan berkah, karena hujan itu hanya memberi minum para hewan-hewan ternak, bukan untuk manusia. Yang kedua, wasyiddatil mauna. Disulitkan ekonomi. Lihat hari ini orang cari kerja susah, pengangguran di mana-mana. Maka salah satu penyebab susahnya ekonomi dan pengangguran di mana-mana karena banyaknya orang yang curang dalam jual beli. Yang ketiga, wajauru sultani alaihim. Allah kuasakan pemimpin yang zalim yang akan memimpin kalian. Tiga-tiganya kita rasakan hari ini. Paceklik yang berkepanjangan, walaupun ada hujan jadi banjir, bukan jadi berkah. Ekonomi mulai susah, rakyat kecil menjerit, para penguasa banyak yang tidak perhatian kepada rakyatnya, memperkaya diri sendiri. Setiap hari ada saja berita ketangkap KPK karena korupsi. Dan gitu. Ini kenapa? Karena sistem perekonomian di negeri kita ini memang harus dibenahi.
mulai daripada pembisnis kelas beras, berat gitu ya, sampai kepada pembisnis kelas ecek-ecek kaleng-kaleng gitu kan, jual bawang, jual cabai, jual ini, masih juga masih ganjel-ganjelin tembangan tuh. Nampak tuh ganjelin ya. Kalau memang tradisi-tradisi securang seperti ini ikhwatul fillah, dan ini tradisi dosa umat terdahulu yang diwariskan kepada umat sekarang, maka azabnya juga sama. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, maka jangan pernah seseorang yang terjun dalam dunia perniagaan bisnis kecuali harus paham ilmunya. Makanya Umar bin Khattab itu disebutkan dalam kitab Fikih Sunnah karya Said Sabiq, itu kalau ke pasar bawa tongkat, Pak. Umar itu kalau ke pasar bawa tongkat. Untuk apa tongkatnya? Apa Umar pincang sehingga kalau jalan pakai tongkat? Bukan. Umar ini hanya untuk memecuti para pedagang-pedagang di pasar yang curang, dikeluarkan dari pasar, diusir, jangan jualan di sini. Kira-kira kalau Umar hidup di zaman sekarang, masuk pasar Tiban keluar semua enggak? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Makanya para ulama mengatakan, jangan coba-coba orang masuk ke dunia bisnis kecuali dia paham halal dan haram. Kalau tidak, maka dia terjerumus kepada riba, terjerumus kepada gharar, terjerumus kepada zalim. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana hak mana batil pasti terjerumus kepada keduanya. Maka penting Anda yang sekarang jadi pengusaha, coba pelajari dari sekarang. Islam itu mengajarkan tentang ahkam al-buyu, hukum-hukum jual beli, demi keberkahan, demi keberkahan. Makanya Nabi SAW memberikan doa baik kepada para pedagang yang baik itu. Apa kata Rasul? Rahimallahu rajulan samhan idza ba, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza iqtada. Apa kata Rasul? Semoga Allah merahmati orang ini, kata Rasul. Semoga Allah merahmati seseorang, kata Rasul. Samhan idza ba wa samhan idza ishtara. Mudah ketika menjadi penjual dan mudah ketika menjadi pembeli. Maksudnya apa? Mudah ketika menjadi penjual dan mudah ketika menjadi pembeli. Mudah ketika menjadi penjual. Beli berapa, Bang? 1 kilo jeruk. Ah, tambah lagi 2. Ambil. Beli beras, Bang? Berapa? 2 kilo. 2 kilo. Udah pas 2 kilo, tambah lagi sikit. Ah, ambil. Itu mudah saat membeli. Ketika Anda membeli, memberikan sesuatu yang lebih dari takaran, hakikatnya Anda sedang menambah keuntungan. Kenapa? Karena tambahan itu sedekah, dan sedekah itu akan menambah harta. Rasul mengatakan, "Ma naqasa min malis sadaqah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Tidak berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Ini tidak. 1 kilo dikurangi 1 on pula. Bukannya sedekah malah diambil pula milik orang. Gimana mau berkah? Ini namanya mudah ketika jadi penjual, mudah jadi pembeli. Pamannya ada kembalian 2000 perak. Eh, sudah, ambil aja lah, ambil. Ini enggak ditunggui. Enggak ada, Bang. Tukar dululah sana. Nukar itu jauh banget, hanya 2000 tuh nukar itu. 1 jam dia nunggu di dagangan. Coba. Sambil orang pergi, diambil pula sama dia. La haula wala quwata illa billah. Jadi mudah jadi pembeli itu, ya sudahlah, kalau hanya 1000, 2000, 3000 anggap sedekah, supaya barang yang kita bawa itu jadi berkah, gitu maksudnya. Makanya Rasul mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba wa samhan idza ishtara. Begitu Islam mengajarkan dalam jual beli, dimudahkan, gitu maksudnya. Makanya ketika Nabi SAW membuka pasar di kota Madinah, ketika Rasul hijrah ke Madinah, pasar dikuasai siapa? Dikuasai orang Yahudi. Namanya pasar Bani Kunaiko. Satu ekonomi Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi dengan pasarnya Bani Kunaiko. Maka Nabi SAW mulai memainkan bisnisnya, karena tahu orang-orang Mekah ahli dagang. Walaupun orang-orang Madinah tidak pandai berdagang, karena mereka sibuk dengan pertanian. Mulailah Rasul melirik membuat pasar sendiri, karena orang-orang Yahudi suka curang dalam dagang.
Maka Rasul mulai menerapkan bagaimana siasah politik syar'i dalam bab jual beli. Diterapkan sama Rasul jual beli bagaimana syariat Islam dalam 2 tahun. Kolep pasar Yahudi, gulung tikar. Bahkan orang Yahudi pun belanja kepada orang Islam. Begitu. Itulah ekonomi Islam. Ekonomi Islam, tapi sekarang siapa yang megang ekonomi? Bukan orang Islam. Bahkan orang Islam pun mengikuti gaya kapitalis kan begitu. Mengikuti gaya-gaya enggak jelas gitu. Coba kalau seandainya setiap para pedagang muslim itu menerapkan ajarannya, kolep itu pasar-pasar orang kafir itu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, siapapun yang melanggar aturan agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya, maka ada akibat yang akan diterimanya. Lihat kaum Madian dikirim azab yang luar biasa. Maka begitu juga orang-orang yang berusaha menyelisihi nabinya, cepat ataupun lambat pasti akan Allah turunkan azab kepada mereka. Makanya sering saya contohkan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang makan tangan kiri di hadapan Rasul. Kata Rasul, "Kul bi yaminik," makan dengan tangan kanan. Orang ini belum mencoba, ngomong pula di hadapan Nabi, "Mastata'tu ya Rasulullah," aku enggak bisa wahai Rasul. Belum dicoba sudah bilang enggak bisa, padahal yang nyuruh makan tangan kanan adalah Nabi. Maka Rasul mengatakan, "Mastaidan mastata'ta," kalau begitu kau tidak bisa mengangkat tanganmu selamanya. Didoakan Nabi seperti itu, tangannya langsung lumpuh. Lihat doa seorang Nabi. Dari sinilah maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi nabinya akan datang kepada mereka fitnah ataupun azab yang sangat pedih. Maka jangan pernah sekali-kali menyelisihi nabinya, baik dalam perintah ataupun dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman sekarang orang yang istihza mengolok-olok agama ini banyak sekali. Banyak sekali. Karena kejahilan mereka tentunya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan yang terakhir dari kisah Nabi Syuaib alaihi salatu wasalam. Seorang orator, kesabaran Syuaib dalam berdakwah. Lihat, padahal dia dihadapkan kepada kaum penyimpangan dalam akidah, penyimpangan dalam bab muamalah, bahkan penyimpangan dalam bab akhlak. Tetapi Syuaib sabar. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam difirmankan Allah azza wajalla, "Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah wahai Muhammad sebagaimana para rasul itu sabar. Karena dalam mendakwahi orang itu macam-macam karakter orang itu. Ada orang itu yang mudah didakwahi, ada yang susah didakwahi, ada debat dulu baru dia sadar. Makanya Allah mengatakan, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Debatlah mereka dengan cara yang baik. Makanya kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, atau ini perkataan Ali bin Abi Thalib juga, "Berdakwahlah kepada manusia sesuai makom mereka." Mungkin bahasa sederhananya, jangan kasih pelajaran anak TK dengan anak S1. Atau jangan pula memberikan pelajaran anak S1 dengan pelajaran anak TK, itu ngina namanya. Tetapi ajarkan sesuatu yang cocok dengan masing-masing itu. Dari sini penting, likulli maqal maqam. Setiap kata-kata itu ada tempat didudukkan di mana tempatnya. Maka Nabi Syuaib mengajarkan kepada kita bagaimana kesabaran, kelembutan Syuaib mengajarkan dakwah kepada kaum Madian, walaupun berakhir kaum Madian ini tidak menerima dakwah Syuaib, akhirnya Allah timpakan azab kepada mereka. Wallahu alam, sudah pas jam 9. Thank you.